Jadi ciri-ciri namun ini enggak semuanya. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan yang mungkin karena dia ini belajar ilmu atau sisa sisa nih. Nah, ini belum tak apa-apa kan ini. Nah. Ada nih ya. Oh, minum ya. Minum air lagi. Ya Allah. Hey guys. Pak. Saya kedatangan guru besar saya, bernama Raja Baik. Kita sekarang sampai di tempat Nyoko Ayen dan yang luar biasa ini ada yang luar biasa. Saya khususnya teman-teman subscriber semuanya, saya mohon doanya. Ternyata Nyoko Ayen sekarang sudah bisa mendirikan tempat yang persis kayak saya. Iya, tapi hanya di gubuk nih bang. Betul, tak apa-apa. Lah ini si nah, ini yang yang viral. Ini yang kemarin yang ketemu, jadi dia ini dari Brebes Komandan. Lah dia dari Brebes, sekarang udah sehat, sekarang dia sudah bisa bagi, ikut bantu-bantu. Enak nggak di sini? Iya enak. Enak. Nggak mau pulang? Enggak. Enak di sini aja. Makanya kayak apa lah, termasuk ini juga. Ya. Ini saya dapat di Mojosari. Jadi sekarang Nyoko Ayen sudah bisa merawat, sudah bisa mungkin bisa menyembuhkan. Memang kesembuhan itu punya Allah Subhanahu Wa Taala, namun caranya ya. Enak nggak di sini pak? Nah ya, jadi sekarang dia sudah punya tempat sendiri, luar biasa ya. Kita lihat tempatnya bang, mau? Boleh. Oke yuk. Ya. Sambil habis ini kita makan, lapar ya, soalnya. Siap. Jauh-jauh dari Surabaya. Ya, siap bang. Ya. Ayo bang. Nah, jadi Pak Pur ke Jakarta acara apa? Ini kita diundang live Metro TV sama TV bang. Wah luar biasa. Nah. Nah, jadi ini satu saya dapat di Cilacap, mungkin dia ada kemasukan bang. Abang kan bilang sini pegang kan? Iya. Coba abang pegang. Duh, emang situ nggak bisa? Ya nggak bisa dong. Kemasukan gimana? Nah, coba lihat. Jadi semalam kami pegang ininya, dia tidak teriak bang. Iya. Nah, itu memang. Ada. Jadi ciri-ciri namun ini nggak semuanya. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan, yang mungkin karena dia ini belajar ilmu atau sisa-sisa, nih. Nah ini belum tak apa-apa kan ini. Nah. Ada nih ya. Ayo. Namanya siapa? Namanya siapa? Lihat tuh sininya nih biasanya sini nah, nah ngomong udah lima hari nggak mau ngomong. Oh gitu. Jadi nanti kalau habis saya ingin besok ditanya dia ngomong lagi nggak. Nanti di konten lagi ya. Siap. Kalau dia sedang ngomong ya. Sini dulu, kenal sama Bapak. Kenal sini. Cuci tanganmu. Keras. Yang keras. Selesai sudah. Nah, kita lihat nanti ya. Mohon doanya mudah-mudahan sesegera mungkin bisa ngomong. Sip. Yuk, kita lihat ini lagi. Oh, ini tempatnya nih, Pak. Oh, ini tempatnya, Bro. Iya. Mantap. Oh di sini nanti ya? Di sini bang, ini tempat orang nih, tempat saudara kita, ini pengurusnya bang. Wah mantap dong. Jadi ini nanti tempat untuk saudara-saudara. Kasih videonya, kasih tanda tangan lu. Jadi sekarang tamu siap tamu harus tanda tangan. Jadi penuh semua. Jadi
Nah, jadi tamu itu harus datang semua. Apalagi ini kan Purnomo, ini kan harus Purnomo Raja Baik. Nah, tuh ada tanda tangannya. Saya masih ada 4 ini, Bang. Iya. Nah, luar biasa. Tanda tangannya nih. Tangan-tangannya. Oh, udah nih Abang izin, Bang. Nah, ini komandannya Pak Pur ya. Ini komandan saya nih. Nah. Jadi nanti tamu-tamu saya pun tangan tangan semua. Siapa? Nah. Mantap. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya, mudah-mudahan nanti Ko Ayen benar-benar semakin ya besar. Terima kasih, Bang. Semakin wilayah sini kalau bisa jangan sampai ada orang-orang terlantar. Siap, Bang. Orang-orang gelandangan atau orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Yang pastinya bahwasanya kalau kita menanam satu padi tumbuhnya banyak ya. Dan yang pasti lagi kalau kita ini berbuat ikhlas, Allah akan ganti yang lebih luar biasa. Terima kasih, Pak. Oke? Ya. Mantap, dukung terus kegiatan kami, mudah-mudahan berkah barokah, mudah-mudahan Ko Ayen sehat sama kru-krunya ya. Sip, terima kasih banyak, Bang. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Jadi ilmu rukyah itu kalau orang-orang pernah belajar ilmu apa ke apa, terus mengalami depresi segala macam, ini ilmunya dari ilmu rukyah, salah satu, tidak semua, salah satu itu dari sini. Nah, ini padahal dipegang gini aja. Kalau kita dipegang gini nggak sakit loh, nggak sakit. Biasa tapi kalau dia kalau pernah, nah ini nggak diapa-apain loh. Nah, siapa tahu besok setelah di ini dipaksa, ini namanya dipaksa. Nah, ini namanya dipaksa. Dia yang kiri paling sakit, Bang. Iya. Yang kiri paling sakit. Yang kiri dia takut dia. Ini sudah berapa hari? 5 hari sama saya. Ini sudah 5 hari. Bayangkan ya. Di kota besar seperti Jakarta ada seorang Ko Ayen. Dia masih mau merawat, mencari orang-orang dengan keterbelakangan mental yang biasanya kita sebut dengan orang dengan gangguan jiwa. Dan luar biasanya dia punya tim. Nah, itu timnya itu salah satunya ya. Ya, itu salah satunya ini. Jadi saya dapat nih Cilacap nih, Bang. Wah, Jawa Tengah. Saya bawa ke sini. Dia hampir setahun jongkok. Udah 5 hari enggak makan kena hujan 3 hari. Kemarin yang melempar anggota BIM dikirim ke saya nih. Iya. Sekarang di Pamen. Sekarang di mana, Bang? Masih di sana. Jadi nanti pulang kan tinggal melanjutkan ya, Pak ya. Nah, kalau saya tutup gini, saya bacain Fatihah. Sama la haula wala quwata illa billahil adzim. Terus dimandiin rutin. Udah mandi terus dia. Ya. Udah bisa makan. Hari itu ada 2 hari enggak mau makan, saya bawa dokter impus. Udah hari ketiga langsung makan. Bayangkan enggak? Sampai datangkan dokter loh. Luar biasa lah. Jadi teman-teman mohon doanya, mudah-mudahan Ko Ayen nanti benar-benar bisa makin semangat. Siap, dan benar-benar ya. Khususnya kru Ko Ayen sama teman-temannya tetap semangat ya. Dukung terus kegiatan kami, Purnomo Belajar Baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.